Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada bahasa, tidak ada guban sastra, tidak ada bentuk syair dan susunan kata yang bisa dibuat menggambarkan tentang keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pas dan kelompok. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diabadikan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Beliau Imam At-Tabari memberikan penjelasan tentang ayat ini cukup cerdas dan menarik. Khuluqin adzim adalah tata krama yang tinggi, yaitu tata krama Al-Qur'an yang Allah tanamkan pada jiwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata krama ini bisa kita lihat melalui Islam dan ajarannya. Maka sangatlah cerdas ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasul, beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Rawah Muslim. Akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Rasulullah jangan Anda sejajarkan dengan pemimpin-pemimpin revolusi dunia. Rasulullah jangan Anda sejajarkan dengan Isaac Newton, Thomas Edison, Mahatma Gandhi, Hitler, Mao Zedong, Chiang Kai-shek, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diabadikan oleh Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wahai saudara-saudaraku di mana saja berada, dalam kesempatan yang penuh berkah ini saya akan menyampaikan 4 kunci untuk mencapai kebahagiaan. Sejalan dengan pesan suci Al-Qur'an, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabau nurul ladzi unzila ma'a ulaika humul muflihun ay faizun. Ketahuilah 4 kunci kebahagiaan. Yang pertama adalah falladzina amanu bihi, iman kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang iman kepada Rasul berarti iman kepada Allah. Tidak ada jalan dan rumus seseorang bisa iman kepada Allah manakala tidak menanamkan jiwa iman kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang iman kepada Rasul berarti iman kepada Allah. Cinta Rasul berarti cinta Allah. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Maaf, khianat kepada Rasul berarti khianat kepada Allah. Yang kedua, kunci kebahagiaan adalah wa azzaruhu ay wa adzamuhu, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud mengagungkan Rasul bukan sekedar membaca selawat dan salam kepadanya, bukan sekedar memperingati hari kelahirannya. Yang paling penting, mengagungkan Rasul harus kita buktikan dalam praktek kehidupan nyata adalah mengikuti ajarannya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, kunci kebahagiaan adalah wa nasaruhu, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud membela Rasul adalah membela agama Allah yang dibawa oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinul Islam. Sepanjang kepentingan Islam kita jadikan panglima, kepentingan Islam kita pertamakan, di sana ada fasilitas pembelaan dan pertolongan Allah kepada kita. Yang keempat, kunci mencapai kebahagiaan adalah mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Mengapa mengikuti petunjuk Al-Qur'an ditaruh nomor 4, iman kepada Rasul ditaruh yang pertama? Jawabnya, barang siapa yang tidak iman kepada yang membawa, pasti tidak iman kepada apa yang dibawa. Semoga Allah berkenan menjadikan kita semua sebagai orang yang bahagia, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Kokoh spiritual, mapan intelektual.
jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.